Sampai di sini jadi kita banyak belajar. Yang penting kita niatnya belajar gitu ya. Jadi kita niat belajar untuk apa? Bisa merubah, memperbaiki bacaan-bacaannya gitu ya. Ya. Itu ya nanti gampang ya, insyaallah. Sebenarnya ini kita akan sambil kaji insyaallah ya. Kita ini bahas dulu intinya, jadi kan tuh banyak yang di rumah. Nah, saya tidak usah buru-buru ya. Jadi tidak usah buru-buru ya. Jadi bacanya pelan-pelan saja, satu hari satu halaman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mazalhum kamazalladhi istawqada nara falamma adha'at. Jadi bacanya perancang. Kalau jenengan nanti membaca sambil pilih kalau tidak rasanya kayak jenengan akan ngasih kebunyian rasanya. Bahkan lebih lupa warung ini daripada nasi kebun. Jadi sambil dinikmati ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu juga ada nadanya ya. Maka banyak orang membaca Al-Quran akhirnya tidur ya Bu ya. Lagunya enak gitu ya Bu ya. Masaluhum kamasalilladzi istawqada ya sambil belajar ya insyaallah ya Bu ya, nanti insyaallah kita sedikit demi sedikit nanti kita belajar makhluk syukur pada nanti belajar nanti kita tetap masih seperti biasa apa nanti saya minta waktu setengah jam untuk belajar makhluk syukurnya ya. Jadi kita niatnya belajar saya katakan ya, tidak harus bisa ya, yang menjadikan kita bisa dan tidak itu Allah. Tapi kita wajibnya hanya usaha saja, ya Bu ya, usaha. Ya, masalah nanti bisa tidak bisa, selama kita masih di satu grup, satu jamaah, insya Allah Allah memberikan makfu ampunan. Amin Allahumma. Ini saya cukupkan. Kita lanjut ke Al-Bihalal. Dan nanti setelah Al-Bihalal jangan pulang dulu ya Bu. Tapi nanti balik ya Pak, mungkin kita berdiri ya. Jangan pulang, ada surprise-nya ya. Ini yang besar kayaknya bantal ini ya. Ya. Nah, yang kecil iPad. Insyaallah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aqilina wa faizin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kulluhan wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulullah muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Ibu Hajah Farida dan Bapak Haji Mujoko, yang mana di sini diwakili oleh putra putrinya
yang Sarah Kunudi, dan juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Fatimah, yang mudah-mudahan insyaallah ahli surga semuanya. Amin. Dan saya berharap majelis kita Nurul Fatimah ini namanya dikenal oleh penduduk langit. Amin. Allahumma amin. Orang dikenal orang Surabaya loh meskin. Ini kok jangan hormat ya ahli meskin. Tapi penduduk langit kenal. Jadi tuh Nurul Fatimah itu orang baik. Katanya kok apa itu? Untuk terbang, panas, dari dulu, dari dulu, dari dulu panas. Soalnya baru kembang saja. Jadi kita masih sih dikenal oleh penduduk langit, penduduk surga. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur yang ya. Amin Allahumma. Amin. Kemarin saudara kita pergi hari Jumat, Haji Ilyas subuh. Masih hidup, berarti kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat kita, ya, melihat, kenapa? Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita syukuri tidak hanya sekedar panjang umur, tetapi juga diberi sehat, panjang umur lorong-lorong bopoh. Ini ya, ya, panjang umur tapi lorong-lorongan. Sehingga kita sampai ada jengkel itu ya, itu kayak gitu banyak ya. Ada nggak bu, ada nggak bu, ada nggak bu itu banyak ya. Banyak. Jadi kita syukuri sudah Allah sudah kasih nikmat kita panjang umur, kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sekedar panjang umur, tidak hanya sekedar sehat, kita juga diberi nikmat Allah lagi, nikmat iman, nikmat Islam, ibu ya, sehingga kita masih istiqomah bisa hadir acara pembukaan haji kita. Amin Allahumma amin. Ya, kita bersyukur dibanding saudara kita yang saat ini sakit tidak bisa hadir kan? Jadi kita bersyukur saudara-saudara kita yang sudah diberi nikmat panjang umur, sehat, ya. Tapi tidak ada nikmat iman Islamnya banyak. Begitu juga kita masih bersyukur ya bisa semuanya kita dapatkan di sini. Amin Allahumma amin. Lagi nanti sini ya. Bu namanya Bu Maisarah ya? Ya. Terus sholawat dan salam mari kita hadirkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana semoga kita yang hadir di sini anak cucu kita, sing cucu yang sing cucu yang mudah-mudahan di cucu ya. Keluarga kita, orang tua kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu pada hari ini, pada siang hari ini kita di sini selain silaturahim, kita juga ingin halal bihalal gitu ya. Karena halal bihalal itu memang bukan budaya Islam, tapi budaya Indonesia. Tetapi isi daripada halal bihalal apa? Silaturahim. Nah, silaturahim ini adalah ajaran daripada agama kita, agama Islam. Nah, di sini saya akan memberikan tema. Ini temanya bagus, karena kita ini bersama, ya. Judulnya tak salah, ya. Bertemu di dunia bersama di surga. Amin Allahumma. Bertemu di dunia. Saya dulu tidak pernah ketemu dosa, tidak pernah ketemu jenengan. Ketemu di mana? Di masjid. Dia bu ya.
ketemu gimana? Di pengajian. Dan di sini akhirnya kita menjadi suatu persaudaraan dalam agama besar. Bertemu di dunia, terus bersama bertetangga di surga, Bapak Ibu. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ya. Saya dengan jenengan tidak tetangga di dunia, tapi nanti bisa menjadi tetangga di surga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul gitu nggih? Kemudian Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, karena saya ini kerjanya kontraktor, nah, kontrak sana kontrak sini. Jadinya saya banyak saudara. Saya asli kelahiran di Mataram. Ya, jalan yang terlalu. Kok bisa sampai di sini? Kok bisa sampai di Sriwijaya? Kok bisa di panggung? Kok bisa di panggung berapa pusaka? Di Sriwijaya pusaka. Ya, saya pernah di panggung juga. Ya, itu. Ini Allah sudah takdirkan sebenarnya. Perjalanan hidup kita di dunia ini Allah sudah garis besarkan takdirkan. Sehingga dalam perjalanannya kita akan menjadi bersama di dunia ini. Ya. Ya. Kemudian kita ini di dunia ini bisa bersatu, bisa bersama karena dalam majelis pengajian atau majelis taklim. Ya. Dalam kita belajar majelis taklim ini tentunya yang kita ajarkan adalah di dalam agama ini kita diajarkan untuk silaturahim, untuk bersaling maaf memaafkan. Tujuannya apa? Karena hidup manusia itu tidak hanya di dunia saja. Dalam ajaran Islam itu kan ajaran agama lain, atau ajaran agama lain pas mati ya wis. Tapi kita hidup di Islam. Kalau sudah mati, masih ada kehidupan yang sampai nanti di akhirat. Di akhirat kita tidak tahu apakah di surga atau di neraka. Nah, inilah manfaatnya kita bertemu di dunia, bersama di dunia. Karena andai besok kita di akhirat tidak masuk surga, ada saudara-saudara kita di sini yang peduli. Ketika dengan sama masuk surga, masih tak kita bakal satu kiri. Itu ya bu ya. Yuk bincang yuk. Jadi Pak Ustaz itu merokok. Apa jenisnya tegel bu? Jadi merokok bu? Tenang nih. Tegel nggak bu? Kasih jawab mau tahu. Kasih kasih tegel nggak bu? Ya bu ya. Maka di dalam kita masuk ini ada komitmen, ada suatu perjanjian rohani, perjanjian batin. Karena apa? Fakumu ikhwanan, kita bersama ini adalah saudara. Maka ketika besok di akhirat kita tidak ketemu saudara kita, jadinya pasti tiga-tiga, ya tuh ya. Maka kita di dunia ini, kita di masjid ini, mari kita bisa membuat suatu komitmen. Kita doa saudara-saudara kita yang lain. Kalau doa jenengan kepingin dijabah, doa tak orang. Orang yang mendoakan orang lain, doanya akan dijabah. Doa kenapa? Doakan agar ya Allah jadikanlah jamaah majlis taklim Nurul Fatimah semuanya ahli surga. Amin. Ya. Sehingga saya yakin di antara ibu-ibu ini besok ada yang masuk surga. Amin. Amin. Tapi saya tidak tahu siapa yang masuk surga. Tapi itu masuk surga. Semua. Semuanya ya. Kapan bu? Sekarang atau besok? Ya, saya tahu ya.
Jambu dipanggil ya. Nah, dari ini akan cepat atau sulit dipanggil ya. Jadi komitmen kita di dunia, kita harus bisa saling untuk bersaudara. Wakunu ikhwanan islahu islahu arhamaku. Tepunglah, sambunglah tali silaturahim antara saudara-saudaramu. Wakunu ikhwanan, karena kalian semua di dalam agama ini adalah saudara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan manusia ini ya, perjalanan manusia ini di mana tentunya kita akan berpikir andai ya Allah, nah aku mlebu surga apa senyum yang mlebu surga. Jadi ya Allah, kalau besok di surga, apakah saya bisa bertemu, apakah saya bisa bertetangga dengan jamaah saya? Iya Bu ya, tanya ya. Ya Allah, di sini saya di dunia bersama, di sini saya bersama dengan ibu-ibu, apakah besok saya juga bisa bersama? Apakah ketika saya masuk surga sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan jamaah surat azimah boleh kita? Boleh dibuka yang terangkan surat Az-Zumar ayat 73. Surat Az-Zumar itu juz 23 atau juz 24? Ya, tapi ini di 24 letaknya. Di surat Az-Zumar juz 24 ayat 73. Ya. Jadi nanti orang masuk surga itu bagaimana? Bisa kita masuk surga dulu sebelum kita bertanya. Jadi awal mula kita masuk surga dulu. Ya, wasiqal ladzi. Surat Az-Zumar ayat 73. Ya. Wasiqal ladzi nattaqau. Sudah tentu yang bukan Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Gitu ya. Zumar, surat Az-Zumar dari kata zumarah ini artinya apa? Berbondong-bondong, berbondong. Jadi insya Allah besok kita ketika mau diberi ke surga secara berombong-ombong. Tapi aku juga menentukan ya Bu ya, saya jamaah itu apa ya? Misalnya jamaah itu mau apa ya? Ya, sekarang ya kayak gitu orang sekarang mau. Itu ya Bu. Jadi di sini ya, wasiqal ladzina taqaw. Ya, dan mereka dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ila jannati zumarah, diantar ke dalam surga secara gerombolan. Jadi besok jemaah Nurul Fatimah ketika diantar di surga siji-siji itu. Ketika lewat Siratul Mustaqim itu siji-siji jangan ada lo panggung apa wah aku bingung aku nih mesti sok bijak ngomong tiba tora saya nggak tahu ya. Tapi ketika seseorang sudah sampai ke panggung surga menenteng oke jamaahku tak tunggu nanti sampai hanya di situ sambil berdoa ya Allah selamatkan ya Allah ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan ya Allah sampai tujuan. Sama bagi lurus, orang-orang yang sudah sama kalau sampai-sampai seluruh rombongan juga menjadi satu lagi baru masuk surga secara bersamaan. Di sini teruskan hatta ida jauha, hatta ida jauha sehingga apabila mereka sampai kepada
surga tadi nggih sami sing wis lewat sirat mustaqim terus wis sampe nang surga. Apa itu wa futihat abwabuha, surga ini buka. Kemudian penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum. Jadi besok penjaga-penjaga surga akan memberikan salam kepada kita. Salamun alaikum, tibutum. Selamat kepada kamu semuanya, kesejahteraan kepada kamu semuanya, berbahagialah kamu. Fadkhuluha, fadkhuluha, dan masuklah ke dalam surga khalidin, selamanya. Jadi kan kami surga selamanya, tidak sampai satu tahun baru enggak, tapi selamanya khalidin fiha. Kemudian apa doa orang-orang yang sudah dimasukkan surga? Waqalul hamdulillahilladzi shadaqana. Mungkin doanya itu sampai bila akhir ini. Kemudian ketika manusia di dalam surga itu kondisinya bagaimana? Hal ikhwalnya bagaimana? Jadi besok sini yang umurnya 30 kan? Jadi kita isi kita langsung kabeh. Mungkin kita isi terlalu lama. Jadi besok yang di surga ini saya bahas ini besok jadi umur 30-an, umur 20, umurnya muda-muda. Jangan ngerti-ngerti umurnya pas umur posisinya belok fotonya jangan biar. Ya. Kemudian yang laki-laki itu apa tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu yang ya. Terus kemudian umurnya seperti umurnya Nabi Isa. Ya, 30. Antara 30 sampai 33. Isa kesakasan pengantin di dunia toh. Anaknya selawai dari Rasulullah. Kemudian akan diberi hati seperti hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Akan diberi wajah ganteng seperti Nabi Yusuf. Ini Yusuf, sepupu pernah Yusuf bersama aja aneh. Nah, yang perempuan-perempuan akan menjadi permaisuri daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Maka besok di surga itu kondisinya seperti itu, sehingga Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang yang di surga besok di akhirat itu, dia tidak bisa tidak merasakan untuk buang air kecil atau buang air besar. Kondisi ingin buang air melalui keringat. Jadi dilepas seperti itu. Dan kalau saya cerita mau sama suatu, kalau tidak mati, kalau cuma percaya, jadinya akan terasa ingin. Jadi besok buang air besarnya itu dengan berkeringat. Itu ya, karena surga suci. Dan suci masuk alat pelayan yang dibuat dan mungkin gitu. Surga itu tempatnya suci, enggak mungkin ada barang najis. Gitu ya, itulah keistimewaan, enggak ada najis. Kita tidak bisa untuk apa? BAB atau barang kecil. Insya Allah sudah desainnya seperti itu. Itu yang dunia. Yang dunia karena raksa BAB, pergi ke rumah sakit 5 juta masuk rumah sakit raksa BAB. Orang iso tipis masuk rumah sakit. Nah ini perbedaan dunia kan di surga. Besok di dunia, besok di surga ada kolam susu, ada kolam.